Tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasihmu yang tak berkesudahan yang telah engkau berikan bagi kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tidur kami, sudah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Pada saat ini kami meminta dan memohon kepadamu, kiranya engkau memberkati kami ketika kami mempelajari akan firman-Mu melalui renungan pagi kami pada hari ini. Kiranya engkau memberikan kami kebijaksanaan dan pengertian ketika kami mempelajari akan firman-Mu. Dan kiranya engkau memberikan kami ketajaman pikiran dan hati yang peka terhadap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, Sukacita Yohanes digenapi dalam mempersiapkan jalan Juru Selamat. Ayatnya terdapat di Yohanes 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Keterangannya, Yohanes dalam sifatnya memiliki berbagai kesalahan dan kelemahan yang biasa ada pada manusia. Tetapi jamahan kasih ilahi telah mengubahkan dia. Ia tinggal dalam satu suasana yang tidak dicemarkan oleh sifat mementingkan diri dan sifat suka mencari nama, dan jauh di atas racun kecemburuan. Ia menunjukkan betapa jelas ia mengerti hubungannya dengan Mesias, dan betapa senang hatinya menyambut dia yang baginya ia telah menyediakan jalan. Yohanes menggambarkan dirinya sebagai sahabat yang bertindak sebagai pesuruh antara dua sejoli yang bertunangan, menyediakan jalan untuk pernikahan. Setelah mempelai laki-laki itu menerima mempelai perempuannya, maka tugas sahabat itu pun selesailah sudah. Ia bergembira dalam sukacita orang-orang yang persatuannya telah diusahakan olehnya. Demikianlah Yohanes telah dipanggil untuk mengalihkan perhatian orang banyak kepada Yesus, dan bersukacitalah ia menyaksikan sukses pekerjaan Juru Selamat itu. Katanya, "Sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Karena memandang dalam iman kepada Penebus, Yohanes telah naik ke puncak sifat penyangkalan diri. Ia tidak berusaha menarik orang kepada dirinya sendiri, melainkan mengangkat pikiran mereka semakin tinggi dan bertambah tinggi lagi. Sampai mereka berharap pada Anak Domba Allah, ia sendiri hanyalah suatu suara belaka, suatu suara yang berseru-seru di padang belantara. Kini dengan kesukaan ia menerima kesunyian dan kesenyapan, supaya mata semua orang kiranya dialihkan kepada terang hidup itu. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 180-181. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap pengajaran dan bimbingan yang telah kami terima dari-Mu.
Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk mempraktikkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kiranya Engkau mengiringi kami dalam setiap langkah kami, dan kiranya Engkau membimbing kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, Tuhan memberkati kita semua. Angkat nafiri dan bunyikanlah Yesus.